Si polisi lalu lintas adalah permainan yang sangat menyenangkan. Anda akan memerlukan sebuah sodetan besar, dua sodetan tipis, tap, benang, manik-manik, dan kertas karton yang sudah terbentuk seperti wajah seorang polisi. Guntinglah 4 potongan berbentuk V pada sodetan tipis Anda. Satu potongan berjarak sekitar 2 cm dari potongan yang lain. Lakukan pemotongan yang sama pada sodetan tipis kedua. Lalu, masukkanlah satu benang melalui salah satu sodetan. Amankan benang-benang tersebut pada ujung sodetan dengan tap. Ujung tersebut ditap agar benangnya tidak dapat bergerak. Buatlah dua rakitan yang sama dengan menggunakan sodetan tipis dan benang. Masukkanlah benang-benang dalam sodetan merah besar dan juga masukkan sodetan putih. Anda perlu mendorongnya agar dapat masuk. Sodetan putih akan membentuk lengan si polisi. Ambillah sodetan baru dan tempelkan wajah si polisi pada sodetannya. Masukkanlah sodetan tersebut ke dalam sodetan merah besar di antara lengan-lengannya. Ikatlah dua manik pada ujung benang. Sekarang si polisi siap untuk mengarahkan lalu lintas. Jika Anda menarik salah satu manik, maka satu lengan akan menekuk. Ketika menarik manik kedua, lengan kedua ikut menekuk. Ketika menarik kedua manik, kedua lengannya akan menekuk secara bersamaan. Sangat menyenangkan dapat melihat si polisi mengarahkan lalu lintas. Permainan menawan ini akan mempesona Anda untuk berjam-jam.